Rekan-rekan media yang saya hormati, saya saat ini berada di Tunis, Tunisia. Dan kunjungan ke Tunis ini sangat singkat, hanya 9 jam, namun sangat bermanfaat. Selama berada di Tunis, saya melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Tunisia, Nabil Amar, dan saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan kehormatan baik kepada Presiden Tunisia, Kais Saied, maupun kepada Perdana Menteri Tunisia, Ahmed Hashani. Hubungan bilateral Indonesia-Tunisia telah berkembang dengan baik. Dua negara memiliki ikatan politik yang sangat kuat. Ikatan politik yang kuat ini harus dijadikan fondasi untuk memperkokoh kerjasama ekonomi. Dan dalam konteks inilah, maka kunjungan saya ke Tunis saya lakukan, yaitu untuk memperkokoh kerjasama ekonomi. Karena saya yakin masih banyak yang dapat digarap bersama oleh kedua negara. Ada dua hal utama yang kita dorong dalam kunjungan kali ini, yaitu yang pertama adalah percepatan penyelesaian negosiasi Preferential Trade Agreement atau PTA, dan yang kedua adalah upaya untuk segera mengkonkretkan kerjasama fosfat untuk industri pupuk. Terkait dengan PTA, negosiasi sudah berjalan dari sejak 2018. 6 putaran negosiasi dilakukan, terakhir adalah tahun 2022. Indonesia dan Tunisia berkomitmen untuk mempercepat negosiasi. Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar negosiasi dapat selesai tahun depan. Dengan implementasi PTA, hubungan perdagangan kedua negara diyakini akan semakin kokoh. Volume perdagangan Indonesia-Tunisia terus tumbuh, rata-rata 29,39% per tahun sejak 2018. Tahun lalu, volume perdagangan tercatat 215,3 juta US dollar. Ini adalah angka tertinggi sejak 2018. Indonesia juga mencatat neraca positif pada 2018-2022, di mana di tahun 2022 kita surplus sebesar 123,9 juta US dollar. Dan kita berharap dengan PTA, tren perdagangan ini akan semakin kuat. Yang kedua terkait dengan fosfat untuk industri pupuk. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, dengan banyaknya konflik yang terjadi di dunia, maka pasokan pupuk sempat terganggu. Untuk itu kita perlu memperkuat industri pupuk dalam negeri, salah satunya dengan diversifikasi suplai bahan baku. Di dalam konteks inilah PT Pupuk Indonesia sedang dalam proses deal dengan Tunisia yang merupakan salah satu eksportis fosfat terbesar di dunia. Dan ini sangat penting artinya untuk mendukung keamanan pangan Indonesia. Tentunya semua pembicaraan terutama mengenai masalah PTA dan pupuk ini akan dilanjutkan oleh Pak Dubes, dan kita harapkan langkah maju dapat dicapai tahun depan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selain dua isu tersebut, Menlu Tunisia dan saya mendiskusikan juga mengenai penguatan mekanisme kerjasama bilateral. Kita sepakat untuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral, termasuk pertemuan ministerial level Joint Commission Meeting dan Senior Level Official Bilateral Consultation. Indonesia akan menjadi tuan rumah kedua pertemuan ini di Jakarta tahun depan. Penguatan kerjasama pertahanan juga dibahas. Kita mendorong segera ditandatanganinya letter of intent antara Kementerian Pertahanan Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Tunisia sebagai dasar kerjasama yang lebih erat di bidang pertahanan ke depan. Kita juga sepakat untuk saling dukung dalam pencalonan di berbagai organisasi internasional guna mendorong kepentingan bersama, terutama untuk negara-negara berkembang. Terakhir, di dalam tiga pertemuan, yaitu dalam pertemuan saya dengan Menlu Tunisia, dalam courtesy call dengan Presiden maupun Perdana Menteri, kita membahas situasi di Gaza. Indonesia dan Tunisia memiliki posisi yang sama terkait Palestina. Setiap hari kita melihat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di tepi barat. Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan.
tanpa gencatan senjata akan sulit kita untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan. Bahkan dalam perang, ada aturan dan hukum yang harus dihormati. Indonesia dan Tunisia sepakat untuk terus melakukan kolaborasi dalam membela keadilan dan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi resolusi di New York dalam waktu dekat. Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Saya secara langsung mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di New York. Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza. Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama. Demikian rekan-rekan hasil kunjungan kerja ke Tunisia selama 9 jam. Terima kasih.